الرجيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وقلنا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحانك ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا أستغفر الله وأتوب إليه اللهم اغفر ayat 105 sampai 109 Suratul Isra. Alhamdulillah. Oh. Allah Ta'ala cerita dalam ayat akhir, 5 ayat akhir di dalam Suratul Isra, hubungnya dengan Al-Quranul Karim, hubungnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Rasul yang memberi berita baik dan beri amarah. Al-Quran yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi supaya sapa kepada manusia adalah diturun kepada Nabi mengikut keadaan yang berlaku, peristiwa-peristiwa. Maka Allah Ta'ala buat turun sehingga sempurnanya sebuah Al-Quran. Allah perintah kepada Nabi supaya royak kepada orang-orang di zaman itu, berimailah kamu dengan Al-Quran ataupun tak se berimail, maka ikutmu lah. Sesungguhnya orang-orang sebelum ni, orang yang diberi ilmu pengetahuan, maknanya orang yang ada ilmu hakra'e, orang yang pahal ugamu, ireti hakikatnya sebenar hidup di atas muka dunia, apabila dibacakan kepada mereka akan ayat-ayat Allah, maka mereka segera turun diri, renuh tubuh dia, sujudnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, serta sebut subhana rabbina, maha suci Tuhan kami, in kana wa'du rabbina la maf'ula, janji Tuhan kami memang akan berlaku dan akan dijalani. Ketika sujud ataupun ketika hidup mereka itu hidup-hidup biasa, ya yakin semua dengan janji Allah, maha suci engkau ya Allah, wahai Tuhan kami, dan semua hak Tuhan janji adalah tetap akan berlaku, akan terlaksana. Wa yakhiruna lil adqan yabkun, mereka itu segera sujud, bukan sekadar itu saja, bahkan menangis, teriak tubik air mata, nilih kuk pipi ataupun titik di tempat mereka itu sujud. Wa yaziduhum khushu'a,
dan bertambahnya mereka itu khusyuk. Ketika baca qira'ah, ketika dengar qira'ah, ketika berdoa, ketika sujud. Hak inilah. Apabila kita tengok ayat-ayat macam ni, kita gambar bahawa orang-orang zaman dulu dan orang di zaman Nabi terutamanya, cocong lagi iaitunya Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, orang-orang zaman dahulu, Masya Allah, mudah tu biar air mata. Dan selalunya hati mereka itu hati cuci, hati baik, hati bersih. Doa sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala di waktu malam-malam belum pada semaya subuh bangun dah. Dan hidup hari-hari pun hidup dengan qira'ah. Baca qira'ah. Qira'ah itulah duk jadi duk bentuk hidup mereka nak jadi molek. Alhamdulillah. Cuba kita tengok maknanya. Saat ni saya terjemuh umum-umum lagu tu. Tengok hak dia terjemuh di dalam pimpinan Ar-Rahman macam mana. Dan dengan cara yang sungguh layak serta berhikmat, kami turunkan Al-Quran dan dengan meliputi segala kebenaran ia diturunkan. Masya Allah. Quran ni Allah sendiri ayat di dalam Quran banyak-banyak tepat. Innahu laqawlun faslun wa ma huwa bil hazl. Quran itu adalah perkataan yang tepat. Maknanya perkataan yang sengoti, sungguh. Tidak ada perkataan yang sia-sia, main-main dalam Quran. Banyak lagi yang tu heraya ha-ha Quran itu sendiri. Hari ini duduk di siapa yang Allah Ta'ala beri kepada dia pahal akan isi Quran, maka insyaAllah dia dapat hidayah yang sangat banyak. Dalam pimpinan Ar-Rahman dia terjemuh lagi ni 9 ni alik bawah. Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala dengan tujuan yang benar, menjadi hidayah pertunjuk. Dan ia turun pula berisi kebenaran, meliputi dasar-dasar tauhid, dasar akidah, hukum-hukum, akhlak, ilmu pengetahuan, nasihat, pengajaran dan lain-lainnya. Banyak. Nak mai tuan. Gapo yang ada di dalam Quran ni walaupun sepatah yang Allah Taala raya, bukan sia-sia. Mesti kena ada hikmat sebalik daripada benda hak tu heraya sini. Masya-Allah. Dan tiadalah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman dan pembawa amarah kepada orang-orang yang ingkar. Nabi royak sokmo. Royak sokmo, tak ada berhenti-berhenti dia royak. Dia baca Quran, dia ajar manusia sehingga dia nak mati. Di saat-saat belum pada Nabi nak mati pun, dia duk kecek lagi, duk royak lagi ajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang. Nabi dia ngajar belaka, sore pun dia ngajar, ramah pun dia ngajar. Alhamdulillah. Lepas tu dia yakin bahawa orang yang ambil ilmu daripada dia sallallahu alaihi wasallam, dia orang tu akan sapa keroyak. Tak ada sahabat sore pun yang susuk ilmu daripada Nabi tak royak kat orang. Tak ada. Ni ulama pakat setuju lagu tu belaka. Tak ada sore pun sahabat yang ambil ilmu daripada Nabi, sama ada ilmu Quran ataupun sunnah Nabi, yang sahabat tu guna untuk diri dia sore dengan tak royak. Kurang-kurangnya dia royak kepada anak dia. Sebab itulah bila kita tengok setengah-setengah hadis dah, nama orang tu, nama orang hak royak hadis, dia katanya an abihi an jaddihi, daripada bapaknya, daripada datuknya. Nak ayat katanya tok cer dia tu, datuk dia tu jadi sahabat Nabi,
Lepas tu dia royak kepada anak dia, royak kepada cucu dia. Tengok. Ni lah orang yang geligo. Setengah-setengah orang di zaman Nabi tok che, pok dan anak jadi sahabat belaka. Masya-Allah. Ni nak ayat katanya sahabat ni ya, ya ajar anak-anak dia, ya kecek, ya kira dia, dia apa. Kadang-kadang setengah-setengah sahabat daripada mulut Nabi hok ngajar Quran, dia terima, dia ngajar kepada anak dia, royak kepada bini dia. Ni Quran. Quran di zaman Nabi cuba kita gambar eh. Tak ada Quran sebuah. Tak ada Quran sebuah, tak ada di zaman Nabi. Semua tu daripada mulut ke mulut. Masya-Allah, guna masa lama 22 tahun lebih nak boleh sempurna sebuah Quran ni. Kalau kita kira dengan zaman lah ni, masya-Allah, zaman kita zaman teknologi, zaman kemajuan, zaman dulu zaman uta, zaman jalan kaki, tak ada kenderaan lebih daripada kuda hak cepat. Tapi semua tu melalui hafaz, melalui ingat, melalui sungguh terima, nak cari, nak ingat, nak temung Allah. Tapi ramai di kalangan sahabat yang hafal-hafal Quran ni memang banyak, terutamanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan sahabat-sahabat geligo-geligo semua tu boleh kata ke orang ngapa Quran belaka. Sehingga Abdullah bin Mas'ud dia rakyat katanya, semua sebuah Quran ni aku tahu belaka sebab boleh turun. Bukan ingat saja dak, bukan ya kecek ni oh uat dak. Ya nak yinjan katanya, mana-mana ayat yang ada sebab boleh turun, aku tahu lebih. Aku reti lebih. Dan kebanyakan ulama rakyat katanya orang hok baca Quran paling dekat sekali dengan baca Nabi, iaitu Abdullah bin Mas'ud. Orang hok sedak baca Ubay bin Ka'ab, sedak dia baca. Lepas tu Quran pula bila kita dengar orang-orang baca hok sedak deh, masya-Allah. Nya kama atibai. Kita tak tahu nak ayat katanya lagu mana sedap. Sedap dengar Quran. Ni bagi orang yang hati dia bersih, cuci, dia nak dengar Quran, dia nak faham Quran. Tapi orang dia hati mati, orang yang tak kena kepada Quran, pasal Quran, orang wi Quran, oh aku tak sewi. Baru dengar Quran, katuk-katuk-katuk-katuk, baduk start dengar lagu. Degang-degang-degang-degang-degang-degang dalam kereta kau, dalam rumah kau, nak tidur kau, adon siapa kau bubuh dalam telinga tak, orang lain tak bunyi, dia seorang bunyi dengan lagu dia. Itu cek tu orang jenis-jenis pasal itu, hati tidak ada nur, hati tidak ada cahaya, selapuk penuh di hati dia dengan karak dengan apa-apa. Itu nak buat lagu mana? Ha, kena mula-mula sekali kena ada cit samnuk, kena ada kesedaran. Mari beki semula. Dia sendiri kena berasa katanya, eh lama dah aku duduk dengar lagu. Kalau ngapa Quran kali, ingat dah tahu apa puluh surah. Lagu ingat mulut. Tak ada kira. Kalau zaman-zaman kita masa budak-budak dulu berdikir, ingat mulut setengah-setengah. Nak cicir dikir, kata lagi mari. Oh, dikir-dikir. Nak, kelum makyih ke, kelum apa dak apa nama kita tak ingat kat zaman-zaman dulu. Ha tu. Aku tu. Ninglah Quran yang Allah Taala royak. Sosok yang ada di dalam Quran dan yinjan sebagai nabi tu adalah seorang rasul yang memberi berita gembira dan memberi amarah. Lepas tu Tuhan royak lagi wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin. Dan Al-Quran itu kami bahagi-bahagikan dia supaya engkau membacakannya kepada manusia dengan lambat,
tene. Koi pen koi pai. Pai tila khan tila ton. Gitu cara dia. Bukan turun sekaligus. Dan Nabi pun tak ada baca sekaligus. Banyak dak baca sikit, 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 sikit ni. Nayobai kalau kita ambil hak ni dah. Semua boleh guna dalam hidup kita belakang. Walanit walanoi. Tila khan tila ton. Pai tila bandai. Step by step. Bahasa orang putih panggil. Alhamdulillah. Gapa ni? Supaya mudah dipaham dan dihafaz. Lagu tu, sebab tu kita kena buat dasar dalam hidup kita, gapo-gapo gi stapok. Jangan bob sekaligus. Lepas tu payah kata, hak pasang banyak selalu sekaligus. Tak ada kira ruang gapo-gapo. Walaupun semaya sekalipun. Kita nak gi tomok banyak sekaligus. Takut-takut kan? Takut gi puah lepas pada tu, gi jemung. Itulah ni yang Nabi ayat katanya ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sekasih-kasih amalan di sisi Allah, iaitunya amalan yang dibuat dengan terus-menerus, maknanya tonian rui wa in qalla, walaupun sikit buat hari-hari tapi sokmo. Alhamdulillah, inilah yang Allah Ta'ala rayak di dalam Quran. Supaya apa tu? Supaya Nabi baca sikit-sikit kepada orang, mudah untuk nak faham, mudah untuk nak hafal. Dan kami menurunkannya beransur-ansur, tayoy, sikit-sikit mengikut apa? Yakni menurut keadaan yang memerlukannya, dengan mengambil masa 23 tahun. 13 tahun di antaranya di Makkah Al-Mukarramah dan 10 tahun di Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah. 22 tahun lebihlah, lebih kurang. Ini Quran cukup sebuah. Zaman kita lah ni penuh dengan kemudahan. Terosak, dalam terosak kita ada Quran. Dalam internet, rabob internet semua ada Quran belakang. Mudah tu hewi. Nah, bahkan Quran belum pada ada terosak. Saya dia ingat masa dia ngaji-ngaji dulu, Quran kita beli bubuh dalam poket, boleh buh dalam poket. Nak ayat katanya kecil Quran ni boleh buh dalam poket. Ikut nak baca masa mana dan ni tak boleh baca, saya kena pakai cumi mata. Nak baca Quran kecil tak boleh. Tapi nak ayat katanya orang usaha buat Quran ni ada cabab ciu, siapa ko cabab yaisut. Tak tahulah, saya pun tak tahu atas dunia ni Quran cabab yaisut. Samano. Tapi semua tu adalah matlamat tujuan hak tular belaka, iaitu nya jangan sekadar baca Quran tapi nak wi reti, nak wi amal, nak wi sebar Quran, nak wi guna dalam hidup. Dan wi jadi siapa kau mati duduk dalam kubur pun duduk dengan Quran juga, masuk dalam syurga pun masuk dengan Quran juga sebagai syafaat kepada hidup kita. Sebab tu Nabi pesan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati li ashabi syafi'an li ashabi atau kama qal. Nabi ayatnya membacalah Quran, bacalah walaupun sikit, walaupun banyak, hak tu duduk di rang masing-masing, sebab Quran ni akan jadi syafaat sekali lagi pada hari kiamat. Anilah kita duduk usaha hari-hari kena duduk dengan Quran, walaupun sikit kita baca pun anggap katanya itu adalah nur dan cahaya dalam hidup kita. Nah, insyaAllah kita sambung semula ayat-ayat yang dibaca saat ini, banyak-banyak ayat, mudah-mudahan kita dapat hidayah melalui Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لقد تاب الله على النبي
المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا جاء من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخلصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون